Apalagi sih ini? Selalu aja ada masalah. Kamu yang sabar ya. An, aku kasihan sama Mama. Hari ini adalah hari pernikahannya Mama. Harusnya Mama tuh bahagia. Nggak seharusnya Mama tuh ngurusin Papa, tau nggak? Iya, aku ngerti kok. Sayang, kita kan belum makan. Gimana kalau kita makan dulu ya? Sembari nungguin Papa siuman. Ya udah kalau gitu aku nitip aja ya. Aku tunggu sini nggak apa-apa kan? Ya udah, aku sebentar ya. Ayu? Nana? Kamu dari mana aja? Aduh maaf banget ya. Aku saking paniknya sama keadaannya Papa, aku lupa kalau kamu udah duluan di rumah sakit. Iya, nggak apa-apa kok, aku ngerti. Terus gimana kondisi Oma Diguna? Kayaknya Papa amnesia deh, Bay. Waduh, aku turut prihatin ya. Pasti Denny sedih banget nih sekarang. Tapi kata dokter sih sementara. Ya, semoga aja ingatan Papa cepat pulih. Nah, kalau begitu, aku pamit ya. Oh, iya, Bay. Lagian juga ini udah malam. Makasih tadi udah nolongin Papa. Iya. Tapi maksud aku, bukan cuma pamit ke rumah. Tapi aku mau pamit ke Kalimantan. Mau ngapain? Iya, aku tuh ketemu sama teman lama aku, si Irfan. Nah, dia nawarin aku kerjaan di Kalimantan sebagai montir sekaligus supervisor di sana. Ya, aku pikir ini kesempatan gak datang dua kali, dan ini kesempatan yang bagus buat aku. Tadinya pun aku sebenarnya lagi jalan mau ketemu teman aku, cuman di jalan aku ketemu sama Om Adi. Kapan? Kalau semuanya lancar sih, insya Allah dalam minggu ini. Gak apa-apa kan kalau aku pergi? Gak apa-apa kok. Seperti yang kamu bilang tadi. Ini kan demi kebaikan kamu, demi kakek kamu yang lebih cemerlang lagi. Jadi gak apa-apa kok. Tapi... Tapi apa? Kalau di sana, jangan lupa ya,
sering-sering hubungin aku. Terus juga sebelum berangkat, temuin aku dulu, kasih tahu aku dulu. Iya, pasti kok. Pasti aku kabarin kamu. Makasih ya, Bay. Selama ini kamu selalu ada buat aku. Aku janji sama kamu, aku bakal baik-baik aja kok. Walaupun gak ada kamu. Sampai ketemu lagi, sahabat. Terima kasih, sahabat. Aku benar-benar gak nyangka. Akhirnya kamu pergi ninggalin aku, Bay. Tapi aku bahagia kok. Kalau memang itu demi kesuksesan kamu. Lagi? Aku cuma mau bilang kalau misalnya kamu kangen sama aku nanti, kamu teriak aja ke langit. Ya siapa tahu kalau misalnya kamu teriak bakal kedengeran sampai Kalimantan. Apa sih kamu ngaco banget? Mana mungkin aku teriak di Jakarta kedengeran sampai Kalimantan? Ya kalau nggak kedengeran, voice note aja. Oh iya, Ana.